khalisnya iman. Satu, mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cinta yang lain. Yang kedua, mencintai manusia lain dasarnya karena cinta kepada Allah. Yang ketiga, tidak mau kembali kepada kuburan sebagaimana tidak mau dilemparkan ke api neraka yang luar-luar. Jadi yang pertama, mencintai Allah dan Rasulnya melebihi yang lain, mundur, pulang. Misalkan kalau tidak pulang diganti sama bayar tidak apa gitu. Lebih baik bayar. Iya. Berapa? Maksud Anda berapa? Ya yang saya tanyakan itu kan mengganti. Bayar fidyah itu kalau orang letoy, saudara kubur mau wajib puasa, mendingan berhenti, jangan kerja di situ, pindah ke tempat orang yang membolehkan kita ibadah. Iya, makasih. Dosa di hadapan Allah. Iya, makasih. Tidak ada pergantian. Yang ada pergantian orang letoy. Jadi nggak bisa diganti ya? Ya iyalah, masalah iya dong. Ya, makasih mas. Capek deh. Waalaikumsalam. Silakan Bu, mau bertanya Bu, siapa lagi? Silakan. Siapa? Ayo. Barangkali mau berapa? Siapa mau tanya? Bu? Ya ini ada bapak-bapak. Bu ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Bu, masalahnya kami dari Sumur Adem Indramayu ingin mengikuti acara Ibu di Indosiar, bagaimana acaranya? Silakan Anda ngirim email ke Indosiar, sebut nama majlis dari siapa yang tanggung jawab, walaupun bukan ketua, karena kebanyakan ketua nenek-nenek kalau ditelepon bolot, jadi susah menghubunginya. Siapa saja yang anak muda yang gampang dihubungi, nanti 2 tahun, 2 tahun setengah baru kalian dipanggil. Untuk Anda ketahui, seperak pun tidak dimantuin uang. Bahkan satu kelompok 60 orang itu dikasih uang transport 1 juta. Ada sarapan pagi dikasih nasi bok, ada kue buat pulang, minum sekenyangnya. Kenapa saya sampaikan ini? Betapa banyak agen, ustad, ustadah yang nyari duit dari jamaah dimintain, uang dari Indosiar diambil. Sering sekali. Kemarin datang 2 bis, padahal saya lagi umroh. Itu 1 bis diminta 15 juta. Jadi itu sama sekali bohong. Indosiar tidak bayar sepeser pun, kecuali Anda sewa bis, itu pun dibantu Indosiar satu kelompok 1 juta rupiah. Begitu caranya Pak. Tapi lama, 2 sampai 2 tahun setengah. Iya, masalahnya saat itu sudah setengah tahun belum. Ya, setengah tahun gitu loh. Ya, rata-rata jadi, 2 tahun setengah. Sabar, ya, karena jadi, yang anti sangat banyak. Ya. Begini Pak, kita sudah berusaha. Kalau di Studio 2, itu yang datang 200 orang. Tapi numpuk sampai 2 tahun setengah. Kita coba di Studio 5, 900 orang. Jangan ngomel. Baju seragam baru disorotnya cuma selewat. Udah punya persiapan pertanyaan gak sempet nanya, serba salah. Kita ambil di tengah, ambil Studio 3 yang isinya 400 orang. Begitu Pak. Ya, makasih Bu. Kembali kasih. Silakan yang lain. Ayo siapa lagi yang mau tanya? Silakan. Bu, Bapak, siapa lagi? Ayo. Bu, Bu. Ayo bertanya, siapa lagi?